Oke, teman-teman, kita main up ya, online. Ini match yang gold ya. Waduh. Ini sih mampus punya gua. Ya, selalu teman-teman kalau ketemu biru di Jepang ya, terutama susahnya setengah mati. Oke, kita buang dulu energi Hyuga-nya. Oke, back-nya sih sebenarnya sih nggak ini ya. Back dia sih sebenarnya untung aja nggak Ishizaki 97 ya. Yang gua pusing itu kalau back-nya Ishizaki 97 solid biru, tambah Akai, Akainya juga Akai 97. Ada Jito, Jito 97. Wah, ampun dah. Tsubasa biru, Asi Roberto, ya kan? Ishida juga rese. Yoshikoi. この拳が砕けようとも、ゴールは俺が守る。ゴールは1つ。ここだ。いいとまなね。いいとね。あ、97。はる。で、パケディアス、FF2はない。 untung aja. Untung aja. Ikuzo. Yoshikoi. Clean cut pass up. Ikuyo. よし、来い。いたしよ。絶対に俺たちが勝つぞ。甘いぞ。このシュートで必ず点を取る。レオファイヤー。 この拳が砕けようとも、ゴールは俺が守る。ゴールは1つ。ここだ。 Kita coba lagi. Yoshikoi。行くぞ。 Nah, ini PR nih. Ini dia kasih ke mana nih? Biasanya kasih ke Tsubasa dulu kali ya, atau enggak Roberto? こうして見せる。見えた。ここだ。 Oke, ke Dias. Ya, Dias biasanya itu dribble. Ya, ampun. Mau dong, Mas Bro. これが天才ファンディアスだ。行くぜ。ゴーチャプレイ。よし、来い。 Coba. Oh, tahu bisa bisa ditepis sama Ken. Tepis dong. Ah, siap. そういっか。 Moga-moga. Moga-moga nih jebol nih teman-teman ya. 478 tuh. Ayo kita lihat. Stormy Hyuga. Ini Hyuga berapa nih?
Samurai berapa ya? Samurai 2018 sih kalau nggak salah ya. Ore wa mou makeru no wa iya da. Ozora tsubasa ni makeru no wa mou takusan da. Abis sih dia punya full power sih. Los koi. Dong. Tapi di lapan cuy, momentum cuy. Masa maju bol. Ah, gila. PR banget ya. Ayo, Roberto. Nah, Roberto gue cuma S30. Bisa lah moga-moga ya. Belum full power deh. Yoskoi. Kono kobushi ga kurake yo tomo, goru wa ore ga mamoru. Goru wa hitotsu. Koko da! Yes. Good ball. Babak kedua kita tambahin Natureza. Natureza DC. Ya moga-moga dia nggak ganti kiper teman-teman. Ya nah tuh, jadi kalau untuk rank-rank kayak begini ya teman-teman ya, turnamen semua. Ini memang juaranya tuh memang Godbasa, Ishizaki 97, Akai 97, ya kan? Tsubasa Skydive, ya kan? Terus Misugi Weye sama Natureza nih, Natureza DC, Natureza yang biru juga lumayan boleh. Tapi kalau dibanding sama yang ini untuk cup begini lebih gila yang ini ya teman-teman ya. Karena kalau nyetak gol kan dia dapat power. Wah ini bahaya nih. Ini sudah saya belum main tadi ya. Roberto Jikomi no ore no nanbe style no kojingi. Aduh, enggak ya tuh. Yosh, koitsu ni wa ore ga tsuku. Iku zo. Ah, sial. Yalah, S1 cuy. Kalau lawannya siapa? Misugi ini. Misugi merah ini mungkin masih bisa. Kena tackle dari itu. Ken, bisa lah Ken. Jangan. Oh gila. Cakep sekali Ken. Yoshikoi. Coba. Wah, dia interdisat. Boku wa kono issyun o mattei tanda. Sepe rainbow lagi. Aduh. Oshikoi. Ikuzo. Dia bisa kasih ke siapa tuh? Tadi gantinya dia. Ini mestinya Tsubasanya nge-shoot ya teman-teman ya. Skydive shoot ini memang... Ikkini sime yo. Sadis banget sih. Yo, Tsubasa. Ayo dong. Oh, awi, dia gantinya. Oke, kalau gitu. Power, cuy.
Eh, aduh kan. Emang skydiving emang sial emang. Gila, rainbow aja tuh ya. Misalkan kayak Genzo gitu kan. Rainbow aja dia gak kritikal aja itu bol. Emang agak aneh sih, RNG sih emang. Kita kasih naturalis ya. Harusnya ya bisa jebol harusnya. Ikuto. Yes kai. Soalnya 12.000 lewat kalau 12.000 mah. Ayo sini lo. Ya gue cicil dikit-dikit teman-teman pakai Black Ball SSR-nya yang baru-baru ini buat naikin ke yang merah ini ya, tim merah. Jadi gue udah gak bisa ya main F30 rata semua ya, karena ada event seperti ini, terus ada cup, Dream Championship juga ke depan juga S50. Mau gak mau harus dinaikin ya teman-teman. Jadi semua Black Ball dipindahin ke tim merah ini ya. Jadi ceritanya gue main tim merah ini, solid merah. Yes. Sayang sih sebenarnya Schneider DF ini ya teman-teman ya, udah lemah banget. Menurut gua ya, nggak udah kalah sama apa namanya yang sekarang, sama striker merah yang sekarang. Offside dong. Gercep banget nih Mas Bro. Terlalu gercep main tuh. Oke, akhirnya bisa menang juga teman-teman. Gila. Padahal hoki doang ini kayaknya. Lawan biru. Keras memang biru. Dua satu. Oke teman-teman, segini aja videonya untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe ya, mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman ya, contoh main di rank ya. Ya mungkin teman-teman banyak yang lebih bagus timnya daripada gua ya kan. Yang penting kita have fun aja teman-teman, kita main begini jangan baper. Oke, sampai ketemu teman-teman di next video.